puisi Fadli Zon. Kalau yang dia maksud adalah Mbah Maimun Zuber, itu namanya suul adab. Artinya tidak punya etika. Kok orang sepuh dihina seperti itu, ditau-taukan. Kali ini Jaya Asep Saifuddin Kalim menuding Wakil Ketua DPR RI itu kelewatan. Fadli Zon itu kurang ajar. Boleh dia berdalih kalau kau di puisinya itu siapa saja. Tapi kita semua tahu itu adalah Kiai Maimun Zubair atau Mbah Mun. Setiap hari saya doakan agar Fadli Zon mendapatkan balasan dari tingkah lakunya. Doa saya setiap pagi itu kan diamini ratusan orang. Doa saya juga sampai berujung agar Prabowo kalah, tegas Kiai Asep. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashilil zalimin. Ya Allah, ingatkan yang alpa, muliakan Sang Maha Guru kita.